بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله kita lanjutkan pengajian kita pada kitab Sahih Bukhari, tepatnya pada kitab Tauhid, dan kita masih pada bab ke-14, yaitu babu ma yudhkaru fi dzati wan nu'uti wa asamillahi, bab pembahasan tentang zat, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah membahas beberapa faedah tentang hadis ini, tentang hadis kisah Khubayb ibn Adi Al-Ansari radhiyallahu an. Beberapa faedah yang kita sebutkan. Kisah ini disebutkan dalam beberapa tempat di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri, dan ini salah satunya, yaitu nomor hadis 7402, di mana Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 10 orang sahabat, di antaranya adalah Khubayb Al-Ansari, Khubayb Ibnu Adi Al-Ansari. فأخبرني عبيد الله بن عياد وعبيد الله بن عياد memberitakan bahwa sesungguhnya anak dari Al-Harith ibn Amir ibn Naufal memberitakan bahwasanya hinajtama'u, ketika mereka berkumpul untuk mengeksekusi Khubayb ibn Adi Al-Ansari ini, ista'ara minha Musa, maka Khubayb ibn Adi meminjam pisau tajam, yastahiddu biha, untuk mencukur bulu kemaluannya. Falamma kharaju minal haram liyaqtuluhu, ketika mereka keluar untuk mengeksekusi Khubayb ibn Adi, maka dia berkata, walastu ubali hina uqtalu musliman, saya tidak peduli ketika saya dibunuh dalam keadaan muslim. Ala ayyi shikkin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Setelah menyebutkan perkataan itu, maka dibunuhlah, dieksekusilah radhiyallahu anhu oleh Ibnul Harith, yaitu Uqbah Ibnul Harith, anak dari Al-Harith Ibn Amir. فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُ, maka Nabi SAW menceritakan tentang kisah mereka tatkala mereka ditimpa musibah ini. Saya ingin membacakan kisah lengkapnya tentang kisah ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari juga pada nomor hadis 3989. Imam Bukhari berkata, hadatsana Musa ibn Ismail, hadatsana Ibrahim, akhbarana ibn Shihab, qala akhbarani Umar ibn Asid ibn Jariyah al-Thaqafi halifu Bani Zuhra wa kana min ashabi Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tetap rawi alanya adalah Abi Hurairah. Kisah lengkapnya ini. Qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 'aynan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang sahabat. Wa ammara alaihim 'Asim. Ibn Thabit Al-Ansari dikepalai oleh 'Asim Ibn Thabit Al-Ansari. Jadi 10 orang sahabat ini
yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi pimpinannya adalah Asim ibn Thabit Al-Ansari, yaitu jadda Asim ibn Umar, kakek dari Asim bin Umar ibn Al-Khattab. Hatta idza kanu bil hadati, sampai tatkala mereka berada di suatu tempat hada baina Asfan wa Makkah. Tempat ini berada di antara Asfan dan Makkah. Dzukiru li hayyin min Hudzail. Maka keberadaan mereka diceritakan kepada penduduk dari suku Hudzail. Yuqalu lahum Banu Lihyan. Mereka disebut sebagai Bani Lihyan. Fanafaru lahum biqaribin min mi'ati rajulin ramin. Maka suku ini mengerahkan sekitar 100 pemanah yang siap mengikuti utusan Rasulullah SAW, 10 orang ini. Faqtasu atharahum hatta wajadu ma'kalahum at-tamr. Maka mereka mengikuti jejak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hampir saja kehilangan jejaknya seandainya mereka tidak mendapati ma'kalahum at-tamra fi manzilin nazalu. Biji-biji kurma yang mereka dapati ketika sahabat Nabi SAW ini singgah sebuah persinggahan kemudian memakan kurma. 100 orang ini yang mengincar sahabat Nabi SAW itu mendapati bekas-bekas biji-biji kurma yang mereka makan tatkala mereka singgah di tempat tersebut. Faqalu, mereka berkata, tamru Yathrib. Ini kurma Yathrib ini. Yathrib itu nama lain dari Madinah. Ini kurma Yathrib ini. Berarti mereka tidak jauh dari sini. Fattaba'u atharahum. Dengan firasat mereka yang kuat, orang-orang dulu dengan terbatasnya alat, mereka bisa melacak melalui firasat mereka. Maka mereka mengetahui dari mana datangnya, kemana perginya, hanya melihat biji-biji kurma yang berserakan ini. Dan yang seperti ini sangat diperlukan di dalam peperangan, mengetahui pergerakan, gerak-gerik lawan. Melalui firasat yang mereka yang sangat kuat, maka mereka mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hassa bihim Asimun, pimpinan mereka yaitu Asim bin Thabit itu memiliki firasat bahwa mereka diikuti, ada yang mengikuti mereka. Falamma hassa bihim Asimun wa ashabuhu, ketika Asim dan para sahabat Nabi SAW ini merasa bahwa mereka dibuntuti, diikuti, laja'u ila mawdi'in fa'ahata bihimul qawm. Mereka pergi menuju pada satu tempat yang tinggi atau bukit. Fa'ahata bihimul qawm, kemudian mereka dikepung oleh pasukan pemanah tadi. Mereka dikepung. Faqalu lahum, maka pasukan pemanah ini berkata kepada para sahabat, inzilu fa'tu aydikum walakumul ahdu wal mithaq. Inzilu, turun, menyerah, serahkan tangan kalian, maka bagi kalian perjanjian
perjanjian keselamatan. Alla naqtula minkum ahadan, kami tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian. Jadi turun. Mereka ingin menangkapnya, menjadikan sebagai tawanan. Jadi kalau kalian menyerahkan diri, kalian tidak ada, tidak apa-apa. Diberikan jaminan seperti itu oleh orang-orang yang mengikuti tadi ini. Kemudian mendapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Asim bin Thabitin. Jadi ketika dikatakan begini, para sahabat menoleh ke Asim sebagai pimpinan. Seolah-olah mereka mengatakan, bagaimana menurutmu? Maka Asim bin Thabit sebagai seorang pimpinan, dia mengatakan, ayyuhal qaum, wahai kaum. Tadi dia berkata kepada sahabat, wahai sahabat, amma ana fala anzilu fi dhimmati kafirin. Adapun saya, dengan tegas dia katakan, saya tidak akan turun meminta jaminan kepada orang kafir. Sudah di depan mata ini, 100 orang banding 10 dengan pasukan yang siap dan lengkap panah, tidak ada lagi pilihan lain. Kalau mau selamat, serahkan diri. Apa yang dia katakan? Amma'an. Adapun saya tidak akan turun mengemis keselamatan kepada atau mendapatkan mengemis jaminan kepada orang-orang kafir. Thumma qala, kemudian beliau berkata, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Jadi ini dari kejauhan dia berdoa kepada Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, sampaikanlah berita kami kepada nabimu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih canggih daripada telepon ini. Lebih canggih daripada telepon. Berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah berita kami kepada nabimu. Dan riwayat yang kita tadi baca, bahwasanya doa Asim Ibn Thabit ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir riwayat yang kita sebutkan tadi, fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kabar mereka, yauma usibu, pada hari mereka ditimpa musibah. Terdengar doanya. Faramauhum bin Nabl. Sangat tegas, sangat jelas, seorang pimpinan di depan mata, kematian di depan mata, dia mengatakan, tidak, saya tidak akan turun. Maka dari situlah anak panah ini mulai menghujani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, 100 pemanah mereka mengarahkan kepada 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatalu 'Asiman. Maka mereka merenggut nyawanya Asim sebagai pimpinan, itu terbunuh. Wa nazala ilaihim thalathatu nafarin 'alal ahdi wal mitsaq minhum. Asim beserta 6 orang yang lain, 7 orang semua mati di tempat, syahid. Begitulah cara mereka, cara mereka mempertahankan agama mereka dengan mengorbankan jiwa. Sudah jelas, padahal ada pilihan, tapi begitulah dia cara, begitulah caranya mengorbankan atau membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini.
seperti sahabat Rasulullah SAW, Asim, yang pada kondisi yang tersulit mereka masih mengatakan agama Allah di atas segala-galanya. Mereka berhasil membunuh 7 orang sahabat Nabi SAW, termasuk pimpinannya Asim bin Thabit, dan tersisa 3 orang. Yang 3 orang ini memilih jalan lain. Mereka memilih untuk mengikuti perjanjian. Mereka turun dan selamat. Minhum Khubaybun wa Zaidun ibnu Dathina. Di antara mereka ada bernama Khubayb, dan itulah pahlawan kita pada hadis ini. Dan Zaid ibnu Dathina, dan satu orang lagi tidak disebutkan namanya. Falam mastamkanu minhum atlaku awtara kissihim farabatuhum biha. Maka tatkala mereka sudah ditangkap, ya, mereka kemudian diikat. Mereka diikat. Orang yang ketiga tadi ini merasakan ada pengkhianatan. Tidak beres ini. Kayaknya nasib kita akan sama dengan para sahabat yang lain. Mereka pasti tidak memenuhi janji mereka ini. Faqala ar-rajulu ats-tsalitsu hadza awwalul ghadri. Orang yang ketiga mengatakan ini tanda-tanda pengkhianatan. Wallahi la ashabukum inna li bihaula'i uswah. Yuridul qatla fajarruhu wa 'alajuhu fa aba ay yashabahum fantulika bi Khubaybin wa Zaid ibn Danitha hatta ba'uhuma. Saya tidak mau mengikut kalian, kata orang yang ketiga. Saya lebih baik mengikuti mereka ini yang sudah meninggal. Coba. Saya tidak mau mengikuti kalian karena melihat ada pengkhianatan, curiga. Kemudian mengatakan lebih baik saya seperti nasib para sahabat yang lain. Maka mereka juga membunuh orang ketiga ini. Cukup, sudah 8 korban. Tersisa Khubayb dengan Zaid ibnu Ad-Dathina. Kemudian mereka menawan 2 orang sahabat Nabi SAW, Khubayb dengan Zaid, hatta ba'uhuma ba'da waqa'ati Badrin. Kemudian mereka menjualnya Jadi mereka membawa Khubayb dan Zaid, dan akhirnya mereka menjualnya di Mekah setelah perang Badar. Perhatikan. Fabata'a banul Harits ibn Amir ibn Naufal. Coba. Al Harits ibn Amir ibn Naufal adalah orang korbannya Khubayb di perang Badar, pemimpin mereka. Maka jelas mereka menghafal betul nama orang yang telah membunuh bapak mereka, Khubayb. Dan ini kesempatan besar, terdengar kabar bahwa mereka menangkap Khubayb dan mereka jual. Maka mereka membelinya.
Membeli untuk apa? Untuk disiksa. Mereka membeli Khubaib, wa kana Khubaibun huwa qatal al-Harith ibn Amir yawm Badrin. Dan Khubaib adalah sahabat yang membunuh Harith ibn Amir, dan yang membelinya ini adalah keturunannya atau Banu Harith, Banul Harith. Falabitha Khubaibun indahum asiran. Maka Khubaib menjadilah tawanan mereka. Hatta ajma'u qatlahu. Sampai tatkala mereka berkumpul untuk membunuh ini, setelah menyiksa ingin membunuh, fasta'ara min ba'di banatil Harith. Maka Khubaib meminjam, kalau dalam riwayat tadi, meminjam pisau yang tajam dari sebagian atau dari salah seorang putri Al-Harith. Musa yastahiddu biha, meminjam pisau yang tajam, yastahiddu biha, untuk mencukur bulu kemaluannya. Coba perhatikan bagaimana sahabat Nabi SAW sudah mau dieksekusi, nyawa sudah di depan, kematian sudah di depan mata, masih memperhatikan sunnah-sunnah, fitrah. Fa'aratuhu, maka dia meminjamkannya. Fadaraja bunayyun laha wa hiya ghafilah. Dan putrinya dan anaknya, anak laki-lakinya, anak kecil, masuk. Dan dia tidak melihatnya. Kalau anaknya masuk ke Khubaib, berada di pangkuan Khubaib. Hatta atahu fawajadathu majlisahu ala fakhidhihi wal Musa biyadihi. Coba bayangkan, dia masuk, dia lihat anaknya sudah di pangkuan Khubaib. Khubaib sambil pegang pisau yang tajam ini. Jelas kan? Tawanan, mau disiksa, bahkan mau dibunuh. Kemudian keturunan atau anak dari orang yang menyiksanya ada di pangkuannya, dan dia sedang memegang pisau yang tajam. Qalat fa faz'tu faz'atan arafaha Khubaibun. Saya terkejut. Sampai menyadarkan Khubaib. Jadi kagetnya ini membuat Khubaib mengetahui kalau dia takut. Faqala atakhshayna an aqtulahu. Ma kuntu li'af'ala dhalika. Apakah kamu takut saya membunuh anak ini? Saya tidak akan pernah melakukan hal itu, kata Khubaib. Qalat wallahi. Maka putri atau saudari dari saudara-saudaranya ini yang akan membunuh Khubaib berkata, wallahi demi Allah, ma ra'aitu asiran qattu. Saya belum pernah melihat ada tawanan sama sekali. Khairan min Khubaib, lebih baik dari Khubaib. Wallahi laqad wajadtuhu yawman. Demi Allah, saya telah mendapatinya pada satu hari, ya'kulu qitfan min 'inab. Saya mendapatinya, dia sedang memakan buah anggur. Di penjara ini, sudah di penjara dia makan buah anggur. Putrinya melihat. Wa innahu lamusakum bil hadid, dan dia dibelenggu dengan besi. Terbelenggu dengan besi. Wa ma bi Makkah min samarah, dan di Mekah pada saat itu bukan musim buah-buahan. Bisa-bisanya di tangannya ada anggur yang segar dia makan. Wa kanat taqulu, dan dia berkata, innahu la rizqun razaqahullahu Khubaiban. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah rezekikan kepada Khubaib. Falamma kharaju bihi minal haram. Selesai kejadian ini, tatkala mereka menarik, memaksa keluar untuk membunuh, mengeksekusi Khubaib,
Dia keluarkan dari haram, tanah haram, untuk mengeksekusi. Orang Arab itu sangat menghormati. Bagaimana penghormatan mereka pada tanah haram? Mereka ketika ingin mengeksekusi, mereka mengeluarkan dari tanah haram. Liyaqtuluhu fil hilli, pada tempat yang dibolehkan untuk mengeksekusi, artinya di luar tanah haram. Qala lahum Khubaibun, da'uni usalli rak'ataini. Dia mengatakan, tunggu, biarkan dulu saya salat dua rakaat. Biarkan saya salat dua rakaat. Fatarakuhu, dia membiarkannya. Bilang, ini kayaknya sudah mau menyerah. Faraka'a rak'ataini, maka dia salat dua rakaat. Faqala, coba dia mengatakan, wallahi laula an tahsibu annama bi jaza'un lazittu. Dia mengatakan setelah salat dua rakaat, demi Allah, seandainya saya tidak menyangka bahwa, seandainya saya tidak takut bahwa kalian akan menyangka bahwasanya ini saya takut mati sampai saya salat dua rakaat, maka saya akan menambah salat saya. Di depan mata kematian masih sempat salat dua rakaat, kemudian dia mengatakan, seandainya saya takut kalian menyangka bahwasanya takut mati, maka saya akan menambahnya lagi, menambah salat. Summa qal, kemudian Khubaib berkata, dia berdoa lagi, Allahumma ahsihim adada, ya Allah, hitung mereka baik-baik, hitung, waqtulhum badada, dan bunuh mereka, jangan sisahkan sedikit pun. Wala tubqi minhum, dan jangan sisahkan sedikit pun. Wala tubqi minhum ahadan. Thumma ansha'a yaqul, kemudian dia membacakan beberapa bait syair. Falastu ubali hina uqtalu musliman. Saya tidak peduli ketika saya mati dalam keadaan muslim. Ala ayyi jambin, pada kondisi kana lillahi masra'i, bagaimanapun bentuk saya terbunuh, yang penting di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak peduli, kata Khubaib, selama saya dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyasha. Karena saya tahu bahwasanya itu ada di jalan atau karena zat Allah Subhanahu wa taala. Wa iyasha, dan jika dia menghendaki, jika Allah menghendaki, yubarik ala awsalin awsali shilwin mumazza'in, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dia akan memberkahi urat-urat yang tercabik-cabik. Inilah beberapa penggalan syair yang dibacakan oleh Khubaib ibn Adi al-Ansari dengan sangat tegas, dengan sangat lantang. Summa qala ilaihi Abu Sirwa'ah, kemudian bangkitlah Abu Sirwa'ah. Abu Sirwa'ah ini adalah kunianya, namanya adalah Uqbah ibnul Harith. Uqbah ibnul Harith, anak laki-lakinya Harith ibn Amir ibn Nawfal yang terbunuh, yang dibunuh oleh Khubaib dengan penuh kebencian, dengan penuh kemarahan. Faqatalahu,
kemudian dia membunuhnya. Wa kana Khubaibun, dan Khubaib huwa sanna likulli muslimin kutila sabran as-salat, dialah yang pertama kali memperhatikan salat dua rakaat sebelum terbunuh. Kalau ada orang yang sebelum dieksekusi salat dua rakaat, maka inilah contohnya yang dicontohkan dan dimuliakan dan dimulakan oleh sahabat Nabi SAW itu Khubaib. Wa akhbara ashabahu yawma usibu khabarahum, dan Nabi SAW mengabarkan berita ini tatkala mereka menghadapi musibah. Wa ba'atha nasun min Quraisyin ila Asim ibn Thabitin hina huddithu, dan Rasulullah mengutus kepada Asim bin Thabit ketika sampai kabar, ketika diberitakan kepada mereka annahu kutila ayyutau bisyai'im minhu, bahasanya dia terbunuh, maka diperintahkan untuk mengambil tanda saja, apanya saja dari Asim yang menandakan bahwasanya dia. Wa kana qatala rajulan aziman min uzamaihim fa ba'atha Allahu li Asim mithla dhullati min ad-dabri fahamathu min rusulihim fa lam yaqdiru an yaqta'u minhu shay'an. Jadi kisah inilah kisahnya, kisah Khubaib ibn Adi Al-Ansari radhiyallahu an. Berapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya, yang pertama adalah pengorbanan. Madza qaddamtum lidinillahi azza wa jalla? Apa yang kalian persembahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Khubaib ibn Adi mengorbankan nyawanya yang tercabik-cabik, bahkan dia disalib di pelapa kurma kemudian dibunuh dengan sangat bengis, di mana sebelumnya Zaid ibn Danisa Ad-Dathina diperlihatkan kepada Khubaib bagaimana Zaid ini dibunuh. Ini sebagai siksaan untuk memberikan apa beban psikologis sebelum dibunuh. Dan ini tindakan yang sangat kejam. Kita saja di antara adab menyembeli hewan, ayam, jangan perlihatkan temannya ketika disembelih. Ini dia memperlihatkan Khubaib bagaimana dia membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ditawari Zaid, bagaimana jika Rasulullah sallam menggantikan dirimu dan kamu serta keluargamu selamat? Dan dia menolak tawaran. Lebih baik mati daripada Rasulullah SAW yang tersiksa. Bagaimana pengorbanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi diperlihatkan Khubaib bagaimana dia dibunuh. Kemudian datang, siapa namanya, Abu Sufyan. Waktu itu dia belum masuk Islam. Dia menawarkan kepada Khubaib, bagaimana kalau kamu keluar, tinggalkan agama Muhammad? Apa yang dia katakan? Tidak mungkin. Tidak mungkin setelah Allah memberikan petunjuk kepada saya kemudian saya tinggalkan.
tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata? Wallahi, saya belum pernah orang yang mencintai, belum pernah melihat manusia yang mencintai manusia melebihi cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah lihat yang rela mengorbankan nyawanya demi sahabat, kecuali sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana pengorbanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita, apa yang kita korbankan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Di dalam menuntut ilmu, kita belum bisa merasakan bagaimana perihnya, bagaimana menderitanya menjadi seorang talibul ilmu, belum menjadi seorang yang menyebarkan agama, baru menjadi seorang penuntut ilmu. Belum pernah nyawa kita menjadi taruhan di dalam berdakwah. Hanya karena tidur tidak beralaskan kasur, kita merasa tidak nyaman belajar. Hanya karena sedikit makan dan menu makanan yang tidak enak, kita memilih pindah di tempat yang lain. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita rasakan dari penderitaan ini? Apalagi kita penuntut ilmu, tidak bisa menderita. Dan sudah menjadi sunnatullah seorang penuntut ilmu, bagaimanapun lapangnya hidup, ketika menuntut ilmu akan terasa sempit dalam masalah harta. Bagaimanapun banyaknya harta, ketika menuntut ilmu akan terasa miskin. Bagaimanapun enaknya, lengkapnya fasilitas, ketika menuntut ilmu dia akan merasa miskin. Bagaimanapun dia mampu untuk membeli makanan sebanyak dan seenak apapun, ketika dia menjadi penuntut ilmu dia akan lapar dan merasakan makanan sadar. Lan tanalal ilma birahatil jasad. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu dengan santai, dengan tenang, dengan tentram, dengan sentosa, mau enak-enak, semuanya serba lengkap. Lan tanalal ilma. Saya masih ingat ketika kami sedang belajar, ini baru oleh murid syekh ini di masjid. Sebelum dia mulai pelajarannya, apa yang dia katakan? Saya himbau kepada semua penuntut ilmu supaya tidak bersandar di tembok, tidak bersandar di tiang. Tegakkan punggung kalian, letakkan kitab kalian di atas kaki kalian, di atas paha kalian. Simak, dengarkan, tulis. Kecuali orang yang punya uzur, orang-orang tua, silakan bersandar. Karena ilmu tidak dapat diraih dengan bersantai-santai. Dan kisah yang sangat masyhur dari para penuntut ilmu, bagaimana Imam An-Nawawi tidak pernah tidur kecuali ketiduran, tidak pernah membaringkan badannya, selalu tidur dalam keadaan duduk belajar. Pengorbanan apa yang kita berikan untuk agama ini? Belum kita berada di medan dakwah, baru berada di medan pencarian ilmu. Dan ulama-ulama kita terdahulu banyak menjadi contoh, banyak memberikan contoh bagaimana penderitaan di dalam menuntut ilmu. Bayangkan bagaimana mereka mencari satu hadis, perjalanan berhari-hari hanya untuk mendengarkan satu hadis. Dia mendengar bahwa si fulan ada di sini, pergi. Kalau kita sekarang,
Makanya bagaimanapun canggihnya orang sekarang, ilmu yang mereka dapatkan, kemampuan mereka di dalam menyerap ilmu tidak bisa menandingi orang-orang terdahulu seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal dan imam-imam yang lain. Itu sudah menjadi sunnatullah. Anda menjadi seorang penuntut ilmu, maka berarti dari situ Anda akan merasakan bagaimana Anda akan merasakan sulit dalam kehidupan dunia. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Serba terbatas. Akan tetapi nanti akan menjadi kenikmatan tersendiri. Di mana salah seorang ulama ketika mereka masuk WC, anaknya dia suruh bacakan di luar. Dia tidak makan kecuali dia lihat membaca kitab, buku dan lain sebagainya. Sudah sah? Sudah sah? Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Khubaib ibn Adi Al-Ansari. Kisah pengorbanan dan menantang kita apa yang kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.